Semuanya, selamat datang kembali di video aku Ratna Sanyoto. Oke guys, apa kabar buat kalian semuanya? Aku berharap kalian semuanya baik-baik aja. Amin ya robbal alamin. Oke guys, di video kali ini aku bakal sharing ke kalian bagaimana caranya belanja online lewat Shopee Taiwan lagi. Jadi tuh banyak banget sekarang tuh yang bilang kalau belanja di Taiwan tuh agak ribet. Maksudnya belanja Shopee Taiwan itu agak sedikit ribet. Oke, jadi beberapa hari yang lalu tuh aku nemu video dan aku mau sharing ke kalian semuanya. Semoga videonya itu bermanfaat. Sebenarnya aku bisa sih bikin sendiri. Masalahnya aku selama belanja di Shopee Taiwan itu masih lancar-lancar aja gitu. Belum yang, ya masih sama kayak yang dulu. Jadi aku mau bikin sendiri itu nggak bisa kayak gitu. Oke, sekarang kita lihat aja videonya. Nah, itu tadi adalah videonya guys. Semoga bermanfaat buat kalian yang mau belanja di Shopee Taiwan. Jadi sebenarnya aku tuh nemu video itu di TikTok guys. Oke guys, sampai di sini dulu video dari aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye bye.